Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian tafsir surah Al-A'la. Semoga majlis kita pada saat ini diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-A'la ayat yang ke-14 sampai ke-19. Mudah-mudahan bisa selesai pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang bisa mensucikan dirinya. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang wa'id, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan Allah, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh. Aflaha, falah. Apa arti falah? Beruntung. Man, siapa saja, tazakka, yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia menyebut, ingat terus nama Tuhannya, fa shalla, lalu dia salat. Ikhwati fillah jazakumullah, pada ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji. Kalau ayat sebelumnya itu adalah ancaman, nah ayat yang ke-14 ini adalah janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Qad aflaha. Pakai kata qad sebelumnya. Qad. Qad ini di dalam bahasa Arab kalau dia masuk ke fi'il madhi, ini maknanya bersungguh-sungguh. Sama seperti misalnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya dia sudah sungguh-sungguh terjadi. Atau kalau dia belum terjadi, ada qad dibarengkan dengan fi'il madhi, kata lampau, berarti dia pasti akan terjadi. Maka qad aflaha, sungguh pasti akan beruntung. Wa faza wantafa'a bitadzkir, dan sungguh sangat beruntung orang itu akan mendapatkan kemenangan. Siapa dia? Adalah orang yang tazakka. Tazakka ini berasal dari kata zaka, artinya bersih. Tazakka, membersihkan. Tazkiyatu nafsi. Tazkiyatu nafas, mensucikan jiwanya, mensucikan jiwanya. Wa tathhiruha min kulli su, dan mensucikan hatinya dari berbagai macam sifat yang buruk.
Nah, para ulama mengatakan ya, tazkiyah ini ya, yang pertama adalah mensucikan jiwa dari asyirk billah, dari kesyirikan kepada Allah. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang pertama, seorang mukmin yang membebaskan hati dan pikirannya dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mungkin muslim, mukmin, mengaku muslim ya, tetapi kemudian masih belum meninggalkan atau membersihkan jiwa dan pikirannya dari apa? Dari ya asyirku billah, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau membuat tandingan-tandingan di sisi Allah dalam hati dan pikirannya. Dia masih ya meyakini bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ada ya kehebatan selain dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Membuat tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tazkiyatun nafas adalah bagaimana itu semuanya dihilangkan dalam hati dan pikirannya. Yang kedua, tazkiyatun nafas ini adalah bagaimana kita bisa membersihkan, mensucikan hati kita, pikiran kita dari ya sifat-sifat tercela. Dari sifat-sifat tercela. Ya, dari kesombongan. Kesombongan, keangkuhan. Kalau dia menjadi penguasa misalnya, nah bagaimana kesombongan itu bisa dihilangkan dalam hati dan pikirannya? Karena Rasulullah SAW mendefinisikan sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong, takabur, ujub, zalim, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat tercela. Ini orang yang bisa membersihkan hati dan jiwanya dari ya sifat buruk dan dari kesyirikan nih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia aflaha, maka dia beruntung. Aflaha, beruntung dia di dalam kehidupan ini. Nah, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yang kedua, orang yang beruntung itu bukan hanya dia yang bisa mentazkiyah dirinya, tetapi dia wazakara. Zakar selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zakara itu maknanya adalah zikir, mengingat. Ya, mengingat siapa? Isma rabbih. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bi qalbihi, dia mengingat Allah dengan hatinya. Wa lisanihi, dan lisannya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah azan wa azkumullah. Zikir ini banyak bentuknya. Baik bisa dengan lisan. Jadi zikir dengan lisan itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, istighfar, kemudian salawat, ya kemudian berbagai macam doa, tasbih, tahlil, dan seterusnya. Nah, ada yang dengan hati. Artinya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di manapun anda berada. Jadi kalau seandainya seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian selalu ingat Allah. Mau maksiat, dia ingat kepada Allah. Ingin melakukan penyimpangan, takut dia kepada Allah. Ingin melakukan kezaliman atau merugikan orang lain, dia ingat kepada Allah. Maka ya, dia insya Allah akan selamat ya, di dunia dan akhirat. Tapi berapa banyak orang yang ya, dia ingat kepada Allah hanya di masjid saja. Kalau sudah masuk pasar, sudah tidak ingat lagi kepada Allah. Kalau sudah masuk ke mall mungkin ya, sudah tidak ingat lagi kepada Allah. Atau sudah ya, sebelum berkuasa misalnya ya, ingat kepada Allah. Tetapi setelah berkuasa, jauh dari Allah ya, tidak ingat lagi kepada Allah ya.
Sebelum dia mendapatkan karunia harta, ingat kepada Allah. Setelah dia banyak punya harta, maka dia lupa kepada Allah. Nah, dia diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Orang yang selalu menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa shalla, kemudian dia melakukan solat. Ikhwan fillah azan wa azakumullah. Di sini apa yang dimaksud dengan fa shalla? Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa fa shalla, solat itu artinya adalah solat lima waktu. Solat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua adalah wa adhafa ilaiha mastata'a min nawafil wa sunan. Dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Contoh solat tahajud, solat duha, puasa sunnah, ya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ya, dan ini adalah ya fasolla. Nah, cukup menarik di sini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasolla. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tazkiyah? Tazkiyah ini ada yang mengartikan apa tadi, membersihkan jiwa, ada yang mengartikannya zakat. Ya, makna kedua zakat, dia berzakat, mengeluarkan hartanya lalu dia salat. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata tazakka daripada fasolla? Kalau dia diartikan tazkiyatun nafas, kenapa ya didahulukan ya kata zakat atau tazkiyatun nafas ini dengan salat, padahal seharusnya salat dulu baru membersihkan jiwa, kan begitu? Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya, nah, di antara hikmahnya itu adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya ya di setiap saat, dia akan mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang solat lima waktu tepat pada waktunya, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya, kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya selalu ditazkiyah, dibersihkan. Ikhwan fillah azan wa azakumullah. Oleh sebab itu, biasanya kalau hati dan pikiran itu berdosa atau melakukan dosa, ya, walaupun dosa itu tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Nah, biasanya akan sulit untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada orang beribadah, orang melakukan maksiat di malam hari, maka dia biasanya sulit untuk bangun di waktu paginya untuk melakukan sholat subuh. Begitu juga berikutnya, di siang harinya dia melakukan, maka dia akan sulit untuk melakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, apalagi sholat isya. Ini baru sholatnya, belum mengerjakannya secara berjamaahnya. Nah, dibutuhkan apa? Tazkiyah. Seseorang mesti mentazkiyah, membersihkan hatinya dulu. Ibarat kolam, kolam itu banyak kerikil, ya, kolam air banyak kerikilnya, banyak pasirnya, banyak batu-batunya, ya, banyak lumpurnya, maka dia harus dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah dikeluarkan, maka insya Allah airnya akan menjadi jernih. Nah, kalau sudah jernih, pikiran pun jernih, hati pun jernih, maka ibadah pun akan mudah. Tetapi sebaliknya, ketika dia ya hatinya kotor, berdebu dia, maka sulit dia untuk menerima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Dan kita ketahui bersama bahwa malaikat Jibril alaihissalam saja ketika mengantarkan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha itu tidak bisa, ada batasnya, ada batasnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci.
untuk menerima perintah ibadah sholat. Artinya sholat itu sendiri pada hakikatnya itu adalah perintah dari Zat yang Maha Suci. Dan orang yang melakukan, yang bisa melakukan sholat adalah orang-orang yang hatinya suci, bersih. Maka tidak jarang kita dapati banyak orang yang lupa terhadap sholatnya. Nah, biasanya memang itu tanda bahwa hati kita itu kotor. Maka ini juga adalah muhasabah bagi diri kita. Kalau kita biasanya lemah, lagi malas untuk ibadah, bisa jadi ada maksiat yang ya kita lakukan. Ya, ini yang mesti kita ya muhasabah masing-masing diri kita. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, ikhwah fillah azani wa azzakumullah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian ayat berikutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tu'thirun, banyak ya kalian. Dalam berapa riwayat itu dibaca yu'thiruna, ya tu'thiruna, kalian lebih isar-isar itu mendahulukan, lebih mengutamakan, lebih mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu itulah yang paling baik, wa abqa, dan paling kekal. Ikhwafillah azan wa azakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Nah, maka di antara cara mentazkiyah diri kita ini, membersihkan diri kita, pertama apa tadi? Adalah selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita lakukan selalu dengan salat. Salat itu bagian dari tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Nah, ternyata kalau hati ini, kepribadian kita ini tidak dibentengi dengan tazkiyatun nafas, zikir kepada Allah dan solat, itu kebiasaannya apa? Dia tu'sirunal hayatad dunya. Dia apa? Akan lebih banyak pandangan kehidupannya itu adalah dunia saja. Yang lebih diutamakan dunia daripada akhiratnya. Ya. Jadi banyak orang mengumpulkan harta. Hartanya ya untuk dunia saja, bukan untuk akhirat. Banyak orang yang belajar ilmu, ilmunya itu digunakan untuk dunia saja, tidak untuk akhirat. Bahkan orang yang memimpin, berkuasa, kekuasaannya bukan untuk akhirat, tetapi untuk dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nah, al-makna ya, laqad bayyantu lakum ma yu'addi ila falahikum wa fawzikum walakinnakum ya bani adam katsir minkum man lam yastajib lima bayyantu lahu. Aku telah jelaskan kepada kalian tentang apa ya, hal-hal yang bisa mengarahkan kalian pada kemenangan, keutamaan, tetapi banyak di antara Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ini, banyak yang tidak responsif terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal antum tu'sirunal hayatad dunya, bahkan banyak, lebih banyak anak keturunan Nabi Adam ini lebih banyak konsentrasinya lebih mengutamakan dunia. Bi antuqaddimu zinataha wa syahawatiha wa mata'iha. Dia banyak lebih mendahulukan perhiasan dunia, syahwat-syahwatnya dan harta-hartanya. Padahal ya, akhirat khairun, itu yang paling baik.
wa abaqa dan lebih kekal. Nah, sebagaimana ya kita jelaskan sebelumnya, banyak orang yang berebut dalam kehidupan dunianya ini adalah ya dunia. Yang dicari adalah dunia. Apakah berarti tidak boleh seseorang itu mengumpulkan hartanya, mencari kasab dan seterusnya? Sangat-sangat dibolehkan. Tetapi apa tujuan utamanya itu adalah akhirat. Contoh ya, misalnya adalah ada seorang yang bekerja mengumpulkan harta, terus mengumpulkan hartanya, ya bekerja siang dan malam misalnya, kemudian terkumpullah hartanya 5M. Lalu kemudian setelah itu besoknya 2 hari setelah itu meninggal dunia. Kira-kira hartanya tersebut 5M itu untuk siapa? Maka dia untuk siapa kira-kira? Ya untuk harta warisan. Itu yang akan diperebutkan oleh ahli waris yang masih hidup. Ada manfaatnya tidak untuk yang si mayit yang mengumpulkan harta siang dan malam tersebut? Tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat misalnya, ada orang bekerja siang dan malam mengumpulkan 5M, lalu ada sebagiannya itu kemudian dibangunkan masjid, di menyekolahkan anak yatim, memberikan beasiswa, ya, memberi wakaf dan seterusnya. Hilanglah misalnya 3M dari 5M itu. Hilang 3M. 2 hari setelah itu meninggal dunia. Maka ya, dia sudah punya investasi berapa? 3M. Itulah pahala yang akan mengalir nanti di hari kiamat di alam kubur. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amal kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu dimaknai oleh para ulama adalah wakaf. Seorang yang berwakaf minimal, kalau misalnya wakaf-wakaf tanah untuk masjid, wakaf untuk pesantren, wakaf untuk pendidikan, untuk amal kebaikan, pahalanya mengalir terus. Itulah yang dimaksud dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Itu lebih baik ketika kita lebih fokus ke sana. Bagaimana harta kita untuk akhirat? Bagaimana ilmu kita untuk akhirat? Bagaimana ya, jabatan kita untuk akhirat? Semuanya diarahkan pada akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Tapi berapa banyak orang yang dunianya dihilangkan begitu saja, ya, tanpa ada dasarnya, tidak melekat untuk akhiratnya. Wal akhiratu khairun. Allah katakan di sini, Allah tegaskan, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa banyak di antara manusia lebih mencari yang fana, yang akan sirna? Orang berebutan sampai kemudian masalah maksiat saja, orang berebutan sampai gontok-gontokan, sampai berperang, sampai bunuh-bunuhan, itu gara-gara maksiat. Apa yang dicari di dunia ini? Apa yang dicari? Padahal kehidupan dunia ini sementara, sedangkan akhirat itulah yang kekal abadi. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa yara katsirun minal ulama, ada sebagian ulama mengatakan annal khitab lil kafirin wa yu'ayyid annal khitab lil kafirin qira'atu Abi Umar bil ya ala tariqatil ghaibah. Sebagian ulama mengatakan bahwa khitabnya ini adalah untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu, orang yang tidak beriman kepada Allah itu lebih banyak mengutamakan dunianya daripada akhirat. Tapi ternyata walaupun khitabnya tujuannya ini kepada kafir, tapi ternyata sebagian umat Islam juga mengikuti langkah-langkah yang orang-orang yang tidak beriman tersebut.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwan fillah azan wa azakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza itu semuanya kejadian-kejadian ya, tazkiyatun nafas, perintah Allah untuk selalu mentazkiyah dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, salat itu, dan orang-orang yang ya lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhiratnya tersebut, itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lafis suhufil ula, pada suhuf-suhuf kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul terdahulu. Sudah disebutkan, dan yang paling nyata ya, ya ajaran ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala suhuf Ibrahim wa Musa, dalam suhuf yang lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ai inna hadzal ladzi dzakarnahu min falahi man tazakka wa min dzalikumul hayatad dunya 'alal akhirah. Itu semuanya ya tentang tazkiyatun nafasnya, tentang solatnya, tentang keutamaan kehidupan akhiratnya, itu telah disebutkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan umat-umat dan pada para nabi dan rasul terdahulu. Tapi ternyata masih banyak turun temurun sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang tidak mengubrisnya, padahal itu sudah turun temurun. Perintah untuk tazkiyatun nafas, kemudian zikir kepada Allah, solat, dan ya fokuskan kehidupan ini untuk akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya secara umum surah Al-A'la ini ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari ya pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai saat ini. Ya bagaimana kita, ketika kita membacanya ayat demi ayat ini, kemudian ya kita tadabburi, kita resapi, dan kemudian bagaimana ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini tentang ya janji yang telah Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, syurga, dan ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang yang tidak mau berubah ya dalam kehidupan ini dengan ya sanksi neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.